kesempatannya menghadiri workshop hubungan industrial garapan PT Brokul, Bupati Brau mengungkapkan suatu fakta tentang APBD Brau yang sangat mencengangkan, yaitu ternyata kontribusi pertambangan batu bara terhadap APBD Brau begitu sangat besar hingga mencapai 61%. Kondisi ini kemudian menurut Bupati menyebabkan Brau sangat bergantung pada sektor pertambangan batu bara. Melihat kondisi ini, Bupati Brau kemudian menjadi sangat realistis bersikap terhadap sektor pertambangan batu bara tersebut. Lalu seperti apa sikap realistis Bupati Brau dan pesan apa yang kemudian disampaikan Bupati Brau kaitannya dengan ketergantungan Brau terhadap perusahaan pertambangan batu bara? Saudara, saksikan liputannya. Nah, satu hal yang saya sadari betul dan saya pahami, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagai seorang manusia yang beriman, itu Tuhan menciptakan batu bara ratusan ribu tahun lamanya berproses. Dengan sekian ratusan ribu tahun namanya berproses, kemudian ditata oleh Tuhan dengan sempurnanya, dia punya apa namanya sim-simnya ya, tatarannya dibangun teratur rapi, nggak spot-spot misalnya di sini sekilo, di sini lima kilo, enggak, nyatur. Dan itu bisa dipelajari secara geologis, rumusan matematis belum, dia masih berada di bawah tanah, sudah bisa dihitung oleh manusia berapa potensi tambang di lokasi ini. Tidak bisa bayangkan kalau tidak bisa dihitung siapa yang mau berinvestasi. Maknanya adalah Tuhan menciptakan ratusan ribu tahun lamanya, dan itu bukan untuk malaikat dan bukan untuk jin, pasti untuk kita sebagai manusia, betul tidak? Artinya di balik sempurnanya ciptaan batu bara termasuk juga tambang-tambang yang lain punya makna tersirat di balik kesempurnaan itu, bahwa manusia, saya tahu suatu saat nanti butuh ini, maka kamu persiapkan, kamu kelola dengan baik. Sepanjang kamu kelola dengan baik yang tidak menyebabkan kerusakan buat diri kalian sendiri, nikmati dan ambil itu untuk kesejahteraan kalian. Dan memang Tuhan sudah menciptakan. Saya sebagai pimpinan daerah, sudut pandang saya adalah pertama, saya berharap investasi di Kabupaten Brau sesuai dengan potensi daerahnya tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin. Satu. Kedua, potensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Brau semaksimal mungkin bisa terserap dengan baik. Sehingga ketika investasi dan tenaga kerja bersatu padu dengan baik, maka otomatis dampak-dampak yang akan muncul mulai dari pajak, kemudian APBD Kabupaten Brau bisa meningkat, dan seterusnya sehingga kesejahteraan masyarakat bisa wujud. Dan saya pun jadi pemimpin di daerah ini mudah untuk mengelola daerah ini karena relatif tidak banyak pengangguran, pertumbuhan ekonomi berkembang, APBD meningkat, sehingga banyak yang bisa dibuat oleh seorang pimpinan daerah. Itu sudut pandang saya. Artinya ketika investasi banyak, buruh terserap dengan baik, maka seorang pimpinan daerah siapapun itu pasti merasa senang dan bahagia. Maka saya ingin sampaikan pada forum ini sebagai bupati yang mengerti secara global kondisi Kabupaten Brau, saya ingin mengatakan bahwa saya bukanlah
pro kepada pertambangan sementara, bukan juga anti pertambangan, tapi perlu Anda pahami bahwa saya adalah pemimpin daerah yang realistis berpikir tentang realitas kenyataan itu. Maka selama dunia tambang ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan, sudah memenuhi regulasi-regulasi yang ada, janganlah secara politis kita terjemahkan kemudian mencoba menolak hanya gara-gara ingin berbeda dengan kebijakan pemerintah daerah, hanya ingin berbeda dengan manajemen perusahaan. Jangan. Karena kita hari ini realistis menilai bahwa kita masih butuh. Oleh karenanya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya sama sekali tidak punya niat untuk tidak pro kepada rakyat. Justru salah satu bentuk pro rakyat adalah sebuah peraturan daerah yang harus minimal porsi tenaga kerja lokal 80% dan sedemikian di 20%. Cuma jangan diterjemahkan bahwa perda kita itu berlaku mundur. Begitu sebelum berlaku perda ternyata misalnya ada pegawai yang sudah terlanjur diterima oleh salah satu perusahaan, kemudian kita ingin keluarkan gara-gara ini tunduk dengan perda, tentu tidak demikian. Maksudnya adalah kedepannya ketika melakukan rekrutmen tenaga kerja, tolong dong Anda sebagai pengusaha jadikan ini sebagai regulator dalam merekrut tenaga kerja. Tapi sekali sebagai tenaga kerja juga harus tahu diri. Kita orang lokal harus juga mempersiapkan diri supaya peluang-peluang ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Karena tidak ada perusahaan yang ingin memperkerjakan karyawan yang memang jauh dari standar dan target kualifikasi yang diinginkan. Untuk itu, saya mengajak kepada putra-putra muda melalui serikat-serikat guru yang ada, dorong anak-anak muda kita supaya juga memiliki kapasitas yang diinginkan oleh perusahaan, supaya perda ini bisa teraktualisasi dalam pelaksanaannya. Di sana, saya juga berpesan di ujung tombak dari pertanyaan Bupati, tolong saja perusahaan-perusahaan nanti yang ini merekrut tenaga kerja, jangan merekrut tanpa melalui Disnaker sebagai lembaga kontrol untuk penerimaan tenaga kerja. Perlu dipahami betul bahwa kondisi Kabupaten Berau ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, rakyat Berau, teman-teman buruh dan serikat-serikat pekerja, serikat-serikat buruh harus paham betul bahwa saat ini Kabupaten Berau bisa membangun, bisa APBD-nya menginjak 2,4 triliun hari ini. Perlu dipahami, pendapatan asli daerah yang hari ini kita miliki itu hanya sekitar 10% dari total APBD. Hanya sekitar 240 miliar dari APBD kita 2,4 triliun. Yang saya ingin sampaikan bahwa ketika daerah ini tidak ada lagi dunia pertambangan, di mana dunia tambang hari ini menyumbang 61% dari total APBD Kabupaten Berau. 2,4 triliun dikali 61% sekitar 1,46 triliun. Itu sumbangan dari bagi hasil pajak yang masuk ke Kabupaten Berau menjadi sumber pendapatan. Anda bisa bayangkan kalau hari ini suasana tidak kondusif, kemudian para investor di Kabupaten Berau menganggap bahwa tidak nyaman lagi kita berbisnis di Kabupaten Berau karena suasana selalu gaduh dan tidak ada solusi yang tepat, kemudian mereka menyetop bisnisnya, saya ingin mengatakan bahwa pendapatan kita boleh jadi tinggal 1 triliun. Kalau pendapatan tinggal 1 triliun, sementara gaji pegawai negeri yang dikelola oleh bupati itu kurang lebih 1 triliun gaji pegawai negeri dan seluruh honorer dan PTT ditambah dengan biaya perjalanan dinas dan lain sekitar 1 triliun. Maka enggak keren lagi kita jadi bupati kalau ada seorang bupati kerjanya cuma menggaji pegawai dan tidak ada yang bisa dibangun yang lain. Kenapa? Pendapatannya cuma 1 triliun. Hari ini Kabupaten Berau masih perlu mempersiapkan 5 sampai 15 tahun yang akan datang untuk menggantikan
komunitas batu bara ke dalam bentuk komunitas yang lain, yang salah satu di antaranya adalah pimpinan perkebunan, pertanian, bahkan pariwisata. Itu sedang kita garap untuk menggantikan nanti pasca tambang ini selesai. Tapi perlu bapak-bapak dan saudara-saudara sadari bahwa hari ini kontribusi terkait dengan pariwisata, saya ingin mengatakan masih nol dari sisi pendapatan, bahkan cenderung bangkrut. Mohon maaf ini. Terlalu banyak biaya yang kita harus keluarkan, sementara sumber penghasilan yang dominan untuk yang namanya objek wisata itu ya untuk kabupaten bersumber dari pajak hotel dan restoran. Tentang visa kita nggak ada. Memang tamu-tamu kita berbondong-bondong datang ke sini, ada luar biasa. Tapi ketika hotel dan restoran belum makmur, belum maksimal pendapatannya, nggak ada. Makanya Anda bisa lihat bagian dari pajak dan hotel dan restoran itu yang masuknya 240 miliar itu pun kita sudah gencot. Artinya yang saya ingin sampaikan adalah kapan itu akan terwujud? Setelah Marakua, Pulau Derawan, kemudian Bidung-Bidung betul-betul menjadi industri pariwisata yang betul-betul booming, baru nanti akan signifikan pajak restoran dan hotel itu baru kita bermimpi bahwa suatu saat nanti akan ada yang menggantikan komunitas batu bara. Kalau belum, belum bisa bapak-bapak dan saudara. Maka siapapun hari ini yang menjadi calon pemimpin di masa depan harus berpikir tentang fondasi ekonomi Kabupaten Berau di masa depan, karena yang namanya batu bara, suka atau tidak suka, pasti ada akhirnya bapak-bapak dan ibu saya. Maka untuk itulah saya berpesan semua sebagai anak daerah, anak Berau, tolong dibantu, bantu saya yang sama-sama membantu pengusaha. Bantu saya karena kita masih butuh batu bara. Saya belum menemukan solusi yang tepat selain ini untuk sementara. Saya belum menemukan. Memang ada bisnis-bisnis yang lain, tapi berapa pajaknya yang masuk ke kita? Masih sekitar 10%. Maka saya minta tolong sepanjang itu tidak membahayakan Kabupaten Program, regulasi sudah dipenuhi. Ayo, tolong dong disuruh. Ada selentingan ungkapan yang masuk kepada saya dengan kalimat begini. Dulu waktu zamannya dikelola ini, Pak, tidak begini caranya broker memberikan kehilangan, ya ke pergantian guru, kesejahteraan, tidak sama. Kenapa? Saya sejenak berpikir, dulu beberapa tahun yang lalu, tambang itu mencapai puncak harga yang bagus. Dulu harga tambang itu mencapai $100 ke atas. Hari ini teman-teman harus pahami, sekitar $60 saja per ton. Dengan adanya harga yang berbeda seperti ini, sementara biaya operasional mendekati harga 60, mendekati harga 40-50, Anda bisa bayangkan kalau semuanya harus ada istilah kurang lebih. Maka owner dalam hal ini memaksa manajemen supaya berhitung serius bagaimana supaya marginnya paling tidak ada yang bisa diputar. Itu juga harus dipahami kita sebagai seorang karyawan. Beraunews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com.